أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمونإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنابل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحونادخلوا أبواب جهنم خالدين فيهافبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون آيات 69 sampai 77 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min.Sudah beberapa kali kita baca ayat ni dan dengar. Ulas sekali lagi hari ni. Allah Ta'ala tanya dengan secara umumnya orang-orang kafir yang menetek, yang lawe hukum Allah dan tidak dengar, tak perhati deraka kepada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Akibat orang-orang kafir niAkhir sekali mereka akan duduk di dalam api neraka yang sangat sengsara dan sangat pedih. Sebab apa tu? Sebab mereka itu sekat ataupun lawe perintah Allah dan Rasul. Akhir sekali mereka kekal di dalam neraka buat selama-lama. Allah Ta'ala pun pesan kepada Nabi dan orang yang jalan.Ajari Nabi, ajari Allah atas muka bumi, sabarlah. Sesungguhnya janji Allah tetap benar. Gapo yang Allah janji, sama ada kepada orang beriman maupun orang yang tidak beriman, memang tetap akan berlakunya seperti mana yang dijanjikan. Ayat 69, walaupun baca dah, baca sekali lagi.Tidakkah engkau melihat dan merasa heran terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah? Maknanya orang yang lawan hukum Allah, lawan betul-betul. Bagaimana mereka telah dipalingkan dari kebenaran? Terutamanya orang-orang kafir pada zaman Nabi dan seterusnya sampai ke hari kiamat. Tak ada kira zaman Nabi mana-mana, lagu itulah Allah Ta'ala tanya, Alam tara.Hei Muhammad, mu tidak lihat, mu tak tengok tak, mu tahu ke tak? Gitulah. Iaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan segala yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus, maka mereka akan mengetahui kelak. Ini puak-puak pasal kedabai, lawai, nah, tuk yuk, tuk samai, lagu itulah belakang nasib mereka. Mereka akan tahu ke apa tu? Idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun.Ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka sambil mereka diseret. Ha, tu ketika rata, gari, tangi, rata duduk di tubuh, belik, 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 tak sikwi gimana dah. Lepas tu kena duduk mana tu? Fil hamim, ke dalam air panas yang menggelegok. Masya Allah. Kemudian mereka dibakar dalam api ni aku.Sudyot manusia diseksa di atas
ketika berada di akhirat. Sebab apa tu? Sebab silap salah mereka masa duduk atas dunia ni di kafe. Itulah soalan-soalan yang selalu kita tanya semua. Siapa nak sapa ajaran Islam wis sapa ke telinga orang kafe tiap-tiap orang. Setengah-setengah jawab pe katanya Islam mudah cari. Nak melalui internet ke buku kitab apa ada belaka dah. Orang-orang Islam pun duk kerja dah. Amalan-amalan seru kepada Islam, dakwah, royak gotu, royak gani dan sebagainya. Duk bear, orang kafe dia duk bunyi. 5 kali sehari, dia duk bunyi suara-suara orang bear ni. Kalau kita kira pasal orang kafe dekat dengan cum-cum Islam. Apatah lagi, kalau sekiranya orang kafe yang tak tahu gapo dia ha Islam. Bagaimana kita nak sapa Islam kepada mereka? Ni lah. Jawab mudah-mudah katanya, orang Islam, tiap-tiap orang kena sapa Islam kepada orang kafir. Mengikut kodam masing-masing. Tak mesti katanya orang tu kena alim, kena bijak, baru nak sapa Islam kepada orang. Ada peluang boleh kecek ha Islam, royak. Ha. Buat cheat, buat penpap, skeping, padar. Sapa kepada dia, mudah-mudahan dengan dia baca, dia reti. Allah Ta'ala buka hidayah. Tapi dengan syarat umumnya, orang kafir adalah ahli ni aku. Tak kira tamnaing apa-apa saja. Dan utama sekali, orang kafir yang menetai Islam. Nak menetai, nak bunuh orang Islam, nak peracur agama Islam. Mujur Allah Ta'ala masih lagi duk jaga orang-orang Islam, hamba-hambanya. Dan ajaran Islam masih lagi duk sempurna di atas muka bumi. Tapi itu pun kita penhuang. Bosir eh, takut. Orang-orang Islam rung baru sikit lagi takut tak sing ngaji mana Islam. Ha tu gitu takut punuh cara hidup mereka nak duk gi ambil otak duk gi tuai ajaran agama. Lah ni pun kita tengok ramai nak orang-orang duk ambil ajaran Islam ni mari duduk jadi secocok dengan nafsu dia dan sebagainya. Akhirnya dikatakan kepada mereka mano dia berhala-berhala yang kamu dahulu persekutukan. Ya tokong ni jenis pasang jenis syirik belaka. Tak ada kira agama apa sekalipun hadap sembah tu sembah ni selain daripada Allah Taala lah. Maknanya semua tu adalah unsur-unsur syirik duk ada di dalam penyembahan mereka. Sama ada sembah bulan, matahari, bintang, api, nate, manusia, tokong, gotu, gani, ikutlah kita nak kiyah ngegapo sekalipun. Semua tu adalah menunjukkan kepalsuan agama-agama mereka. Tapi kita tak berani kalau dia kita pergi kecek dengan orang kafe, kita kata agama mun ni pelesu, agama mun tak kena. Supaya juga kita tak sewi orang kafe kata kepada kita agama Islam ni tak kena. Jadi kita tak sih kita tak boleh duk gi maki, duk gi kata sama sekali kepada orang agama asing. Tapi kita kena seru, kena royak. Supaya kau senang itulah. Kau senang barang, kau senang nak ui orang beli barang tu. Ya kena kau senang molek. Yang hidup kau senang pasal tamai man pan-pan, tak leh. Kau senang, kau senang molek, royak molek barulah orang nak sonjai nak beli barang kita. Supaya juga kita nak royak Islam kepada orang, kena royak molek kepada orang. Jangan kita duk maki hamun walaupun kita tahu kita yakin katanya nah hak kita betul, hak dia salah. Tapi tak boleh sama sekali kita duk hina orang dan agama asing dalam nak memeluk Islam. Itulah dalam Islam Allah Ta'ala katanya la ikraha fid din, tidak ada paksa di dalam agama. Maknanya nak pergi paksa orang supaya memeluk Islam memang tak boleh sama sekali. Dan orang Islam dah pun kita tak boleh sama sekali pergi paksa orang supaya pahal supaya kita pahal. Saya misal mudah-mudah kita yakin katanya kita pahal lagu ni betul, kita nak pergi paksa orang tak boleh. Tapi kita seru royak siapa boleh.
Ya nak terima tak saya terima, hak tu wallahu alam. Bukan kerjaan kita lah. Bukan kita dok gi apa? Berkah orang, alih mu kena faham supaya ngaku faham. Tu orang Islam, sama-sama Islam dah pun tak boleh paksa lagi. Apatah lagi orang-orang kafir. Tak, sebab ha pegangnya agama ni adalah Allah Ta'ala wi akal fikiran kepada setiap orang. Wi umur dah, wi masa dah, wi akal fikiran. Ha mu fikir sendirilah. Tak. Fikir macam mana nak buat keputusan dan sebagainya. Mari ayat yang ke-74. Tak. Sambung daripada ayat 73 tu. Dengan menyembahnya atau memujanya, hak mu duk syirik semasa duduk di dunia dulu, hak mu duk puja, duk gosok, duk teriak depan tokong, depan tu, depan ni, ha tu, selain dari Allah, min dunillah. Ayat ni kalau dia orang baca je boleh sambung, walaupun ayat tiap-tiap ayat kita berhenti di hujung, di akhir ayat, tapi kita boleh bacanya. Thumma qila lahum aynama kuntum tushrikuna min dunillah. Di British situ pun boleh. Nak sambung selalu pun boleh. Sebab prayog dia, jumlah dia tu, ia cium antara ayat dengan ayat. Masya Allah. Nak. Mereka menjawab. Ini siapa jawab? Orang-orang kafir. Orang yang menetir ayat Allah. Rasul-rasul gi jawab sikit lagi ni, jawab di akhirat. Mereka menjawab, benda-benda itu telah hilang lenyap dari kami. Ilah habis rawai. Ha gitu. Tokong habis. Kayu tok batu tu goni hilah habis roh. Bahkan yang sebenarnya kami dahulu tidak pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ha tengok. Giduk jawab di akhirat katanya, ai kita tak biasa syirik. Ha ni orang-orang kafir. Nak lebih lanjut lagi, dia ada nota kaki. Lihat ayat 23 suratul An'am. Cuba kita perhati lah. Saya buka suratul An'am ayat 23. Tuhan kata lagu mana? Iaitunya hubungi dengan orang-orang kafir ni. Allah raya supaya mereka itu apa? Suratul An'am lah. Ya. Thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ni hubungi dengan orang-orang kafir ketika duduk di padang mahsyar ataupun nak masuk neraka lolor. Allah Ta'ala raya. Saya baca maksud eh, ayat yang ke-22-23 dalam suratul An'am, dalam pimpinan Ar-Rahman 235. Dan ingatlah hari kiamat padanya kami himpunkan mereka semua. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, manakah orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu sifatkan menjadi sekutu Allah? Dok mana wei? Ha tu. Dah mung dok syirik pada zaman dulu. Hala ni, tuhan-tuhan kamu dok mana? Kemudian tidaklah ada akibat kufur mereka selain dari mereka menjawab dengan dusta. Ha ni orang-orang kafir kecik bohong juga depan Allah Ta'ala sikit lagi. Malaikat-malaikat penuh. Pakat jadi saksi. Manusia pun penuh duduk dengar belakang. Pak dia jawab lagu mana? Demi Allah Tuhan kami. Ha tengok. Panggil kepada Allah. Rabbana. Kami tidak pernah menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Giduk kecik bohong depan Allah. Tuhan pun royak. Ayat 24. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Ha ni orang-orang syirik, orang-orang kafir ni. Nyanyo dah puak-puak dia. Hidup atas dunia ni salah, sesat.
Lepas tu akhirat sikit lagi sanggup bohong depan Allah. Bila ditanya, "Ai tak mengaku," katanya syirik. Dia mengaku katanya, "Ai dak 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 gatu kami buat bang en boleh jadi kena tipu ke tok nenek gatu gani gatu gani dan sebagainya." Bagaimana dan bagaimana hilang lenyapnya dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan sebagai sekutu itu. Maknanya tokong kayu bulat bitah hancur habis dah. Hidup bohong depan Allah Taala di akhirat sikit lagi. Masya-Allah. Ning orang-orang kafir. Nah, kita orang Islam jangan we ada apa sekalipun hak pasal syirik. Sama ada syirik kalau dia semua tu saya yakin katanya orang Islam insya-Allah nah dia tak semua benar-benar lain daripada Allah. Tapi amale perbuatan apa kepercayaan hadu ada di dalam hati setengah-setengah orang boleh jadi duk ada. Ha tu. Kena duk puja go tu, puja go ni, wak go tu, wak go ni. Bos apa masa dia eh tak leh ni. Kena duk puja ni, kena duk buat ni saka tok nenek ni. Tak boleh tinggal benda ni kalau dia tinggal nak goda lah. Ha tu. Nah. Supaya orang-orang tua zaman dulu dia ya usik budak-budak. Ha, dia katanya kalau dia tak buat agak nanti lah dia mari goda korek perut lah. Nah. Pas kita pun rasa takut. Ni wah-wah pasal orang-orang ku katanya tak boleh tinggal benda-benda syirik hak orang-orang tua duk buat zaman dulu. Saya biasa temu dengan orang pasal tok bomo lah, tok bomo kampung. Dia duk royak. Royak ni saya pun tak ingat semua. Dia katanya hak pasal tak boleh tinggal saka orang-orang tua, mudeng, bidah, teri, moyong, apa lagi? Hak pasal main apa? Silat. Ada 10 perkara dia sebut. Pa. Kita pun dengar ayat. Tak ingat habis juga. Tapi nak ayat katanya dia kata zaman-zaman dulu orang tua dia tinggal kepada anak cucu tapi anak cucu wak tak pakai, wak tak guna. Maka ia akan turun goda kepada anak ataupun cucu mana-mana sore. Wallahu alam. Hak ni sungguh ke tak sungguh? Tapi nak ayat katanya benar pasal ni jangan duk gi percaya. Benar syirik jangan percaya sama sekali. Lepas tu hak duk ada di dalam orang-orang Islam kita ni, hak pasal amalan syirik tu duk bomo, duk main pasal sirih pinih, kena tabur berah, kena wak ga tu wak ga ni. Ni saya pun tak pandai ni, saya kecek lagi ni. Nak ayat katanya sikit baru saya sebut. Orang hak pandai lebih bijak lagi dia boleh royak belakang. Go tu go ni, go tu go ni. Hubungi dengan amalan-amalan syirik yang ada di kalangan orang Islam kita. Hak orang kafir tu tak ada kena kecek dah. Orang kafir ni dia pergi sebelah sana jauh. Amalan syirik puak-puak dia. Sebab puak-puak dia kena masuk ni aku. Kita orang Islam ni kalau sekiranya ada amalan syirik duk tepek-tepek di tubuh, di amalan, di hati, otak kita, kita mati. Kalau orang tua katanya jam mata tak rapat. Tu istilah. Jam mata tak rapat bukan arti katanya sempurna molek dak. Sebab tu weh jangan we ada syirik walaupun sikit. Hak pasal seluma-seluma cu nak mari pat habis-habis. Jangan we ada. Sebab teruknya keadaan orang-orang kafir yang Allah Taala akan seksa mereka di dalam api neraka. Nah. Dia gitu sebut depan Allah Taala katanya dia tak ada sekutu ataupun tak ada syirik walaupun sikit sebagaimana Allah menjadikan mereka sesat. Allah menyesatkan orang-orang yang kufur ingkar menetap maksud ayat-ayatnya. Kalau kecek bahasa mudah-mudah ni, Allah Ta'ala sengaja congcai nak jadi orang kafir tu sesat, duduk dalam sesat menjadi ahli neraka. Allah nak ada arah benda-benda pasal ni kita kena terima ni. Nabi SAW sendiri dia kalau boleh dia cita-cita nak ui semua manusia berimeh belakang. Allah ayat di dalam Quran. Kalau sekiranya Allah kehendak nak ui jadi semuanya manusia atas muka dunia ni berimeh, nescaya dia buat.
Nescaya dia tunjuk hidayah belaka, tapi Allah tak ada kehendak macam tu. Nabi sendiri pun Allah Ta'ala jawab kepada Nabi. Hak Nabi duk cita-cita, ya Allah, jadilah orang hak aku sapa ajaran, u jadi Islam belaka. Tapi tak jadi macam tu. Allah jawab. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Manusia tidak akan beriman walaupun kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun mengduk cita-cita hai Muhammad. Ha, kita lagu tu. Kalau boleh nak jadi orang kafir semua pakak masuk Islam. Masuk. Tapi ha ni, ha ime, ha Islam, ha hidayah duduk di Allah, bukan duduk di kita. Kita hanya usaha dan cari jalan untuk sapa Islam kepada mereka. Ayat 75-76 dah. Saya baca maksud. Lalu dikatakan kepada mereka setelah ditimpakan dengan azab seksa, balas seburuk yang demikian ini disebabkan kamu dahulu bersukaria di muka bumi dengan cara yang salah. Allah. Nyanyi oleh orang-orang kafir. Senuk senan, pelut pelun, duduk di dalam sesak. Pahoria dunia pula, masya Allah. Pakak kene kepada pelut pelun, sukaria. Dunia dengan kita ni, kalau tengok kepada Imam Al-Ghazali, saya ni masa terjemah tak sudah kan hari ni, kita sambung esok dah, tapi nak ayat kisah. So Imam Ghazali dia buat misal di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebuah kapal ada orang naik ama atas tu, kapten royak katanya JSKSKA kapal akan berlayar di tengah-tengah laut yang sangat besar. Tiba-tiba apabila kapal pergi, adanya satu pula saat ni ada beraneka banyak, ada monyet, ada kera, ada beruk, ada gotu, ramai orang pakat-pakat nak tengok belaka ni. Imam Ghazali misal dalam kitab dia juzuknya pertama. Kapten pun royak kepada orang di atas kapal, kita akan singgah sini dalam masa terhad. Kita taklah katanya 2J. Saya tak haja tu. Nak jadi mudah gambar. 2J. Siapa-siapa nak turun pun boleh. Tak saya turun nak duduk atas kapal pun boleh. Tapi 2J sebentar lagi kapal akan berlayar lagi. Dia tak tunggu siapa dah. Kapten pun holo tangga ge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 . Ramai orang pakat turun di pula tu. Nak pergi tengok menate. Nak pergi tengok benda pelik-pelik hodok atas pula. Tiba-tiba bos hapa 2J, kapten dia tarik horn dia. Pon kapal nak pergi dah. Setengah-setengah orang duduk ralik lagi duduk main. Duduk tengok dengan kera, dengan beruk, dengan gotu, dengan goni. Tak bunyi, tak tengok J. Katanya 2J dah dia duduk. Kapal pun pergi lah, belayar pergi tempat lain. Maka tertinggallah orang di situ. Tu Imam Ghazali dia misal ni, tak siwi kita ralik dengan dunia. Dunia lagu ni lah. Ha, mata'ul hayati dunia. Keseronok ke hidup atas muka dunia, semua tu adalah sementara. Lepas tu kita pun jangan ralik dengan dunia. Nah, ingat katanya kita nak pergi ke akhirat. Kapal saat ni nak pergi ke akhirat tu. Tapi ramai orang tertinggal. Tinggal tak apa orang ni. Hak turun sebentar naik. Ataupun yang tak turun langsung di pula tu sana. Inilah. InsyaAllah kena sambung semula dah. Ayat yang ke-75 dan seterusnya. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.